Kalian kamu pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini kita akan melihat progres pembangunan sirkuit motor GP tahun 2021 di Kek Mandalika yang berada di Kuta. Nah, ini adalah jalan menuju ke sirkuit Mandalika yang berada di seputaran sirkuit Mandalikanya. Jalan terpantau, aspal bagus, mulus kan. Nah, pembangunan di sini sudah sangat baik. Terlihat sudah terdapat shelter base ini kan. Jadi shelter base ini dibangun dengan tujuan bis-bis damri ataupun bis pariwisata yang berasal dari Bandara Internasional Lombok bisa langsung ke Kek Mandalika ini. Suasana sekitar dari jalan Kek Mandalika sendiri sepi ya, nggak begitu ramai. Jalannya itu dibagi menjadi dua arah, bisa kalian lihat sendiri, terlihat di video dengan cukup jelas. Nah, dari sini saya akan mencoba menuju ke sirkuit Mandalikanya. Beginilah suasananya. Pembangunan sirkuit Mandalika ini di kawasan ekonomi khusus Mandalika diharapkan mampu mengangkat perekonomian masyarakat Lombok pada umumnya dan masyarakat Lombok Tengah pada khususnya, terutama daerah sekitar Pujut, karena Kek Mandalika sendiri berada di Kecamatan Pujut. Nah, belok kanan itu adalah menuju ke masjid yang kemarin sempat kita vlog di vlog saya sebelumnya, yaitu Masjid Nurul Bilal. Kita lurus terus ini, nggak melewati arah Masjid Nurul Bilal ya. Suasananya syahdu, adem banget, ditumbuhi oleh tanaman hijau. Kiri dan kanan dari ruas jalan banyak pohon, jadi nggak begitu panas. Sekitaran jalan pun banyak dilewati oleh mobil-mobil besar atau truk yang membawa bahan material, saya lihat, karena memang inti dari pembangunan Kek Mandalika ini atau sirkuit Mandalika ini tepat berada di jauh ke depannya atau di zona inti dari sirkuit Mandalikanya. Nah, kita ini sedang menuju ke zona inti ini tujuannya. Jadi tontonlah terus video ini. Nah, sekarang kita sudah di jalur
menuju ke sirkuitnya. Ini dia jalurnya. Tadi kita nggak bisa lurus karena di sana sedang mengalami perbaikan jalan karena ada jembatan yang rubuh akibat dari banjir yang terjadi beberapa waktu yang lalu di sekitaran Kek Mandalika ini. Jadi kita nggak bisa lurus sana karena masih ada perbaikan jalan. Kita belok sini saja. Jalannya juga masih jalan dua arah dan cukup lebar. Trotoar juga terdapat di kiri kanannya, cukup besar juga trotoarnya. Jadi enak banget bagi kalian yang berjalan kaki di sekitaran ini. Karena memang sengaja dibuat trotoar besar agar mempermudah bagi para pejalan kaki yang akan datang ke lokasi ini. Dan ini adalah jalan menuju ke Tanjung An serta jalan menuju Pantai Seger. Oke, coy. Sekarang kita lagi di
sebuah lokasi ini. Ini adalah tempat yang akan dibangun sirkuit MotoGP 2021. Inilah suasana pemandangan sekitarnya. Masih banyak para pekerja dan pembangunan di sini. Masih perataan jalan, perataan tanah. Belum ada pembangunan aspal. Namun tanah di sekitar jalan sudah mengalami pengerasan ya. Bisa kalian lihat sendiri. Alat-alat berat juga banyak sedang dikerjakan di sini. Banyak aktivitas alat-alat berat maupun para pekerja di sini kan. Bisa dibilang pembangunan sirkuit ini 40% lah kita bilang. Karena masih dalam bentuk pengerasan lahan. Coba tahun 2021. Entah bagaimana rupanya sirkuit di sini dan menariknya besok. Free sale tiketnya sendiri sudah habis kan. Di tahun 2019 kemarin. Luar biasa. Nah sekarang kita akan coba jalan-jalan nih. Kita coba lihat-lihat bagaimana sih pembangunan di sekitar sini. Sirkuit Mandalika sendiri diklaim sebagai sirkuit jalan raya pertama di dunia untuk perhelatan MotoGP. Menurut Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation ITDC atau yang sering disingkat ITDC, Abdul Bar Mansur mengatakan bahwa pembangunan sirkuit Mandalika kemungkinan akan rampung tahun 2020. Jadi diperkirakan tahun 2021 atau tepatnya sekitaran bulan 2020 atau tepatnya pada tahun 2021 sudah siap untuk pembangunan MotoGP. Jumlah panjang lintasan dari sirkuit Mandalika ini adalah 4,31 km dengan jumlah lintasan tikungan berjumlah 17. Lintasannya sendiri dibangun di dalam kawasan The Mandalika yang merupakan destinasi pariwisata kelas dunia. Sirkuit ini juga merupakan lintasan terbuka dan menyajikan pemandangan bukit dan pantai. Jadi bagian tribun sirkuit ini akan mampu diperkirakan menampung 150.000 penonton. Benar-benar mantep banget seandainya sirkuitnya sudah jadi ya. Nah di belakang saya nih bisa kalian lihat sendiri. Alat-alat berat sedang bekerja. Dan beberapa truk juga bisa kalian lihat sedang masuk ke wilayah sirkuit ini. Dan membawa berbagai macam material nih. Saya nggak habis pikir besok tuh kayak gimana rupanya tahun 2021. Pasti sirkuit ini akan bagus banget. Keren kan? Thank you.
Nah, ini dia teman-teman, salah satu fasilitas yang ada di sekitaran sirkuit Mandalika yang sedang dibangun di sekitar sini. Rencananya di sekitar sini akan dibangun rumah sakit internasional. Dan proses perataan tanah sudah dilakukan di sini. Bisa kalian lihat sekitar. Pembangunan belum dimulai, masih proses perataan tanah dan pembebasan lahan kelihatannya. Oh, bukan. Sepertinya pembebasan lahan sudah selesai, rampung dilakukan di sekitar sini. Namun proses perataan lah perataan tanah dan pembangunan jalannya itu belum selesai nih. Kita harapkan pembangunan rumah sakit internasional ini dapat selesai di akhir tahun 2020. Dan sebagaimana besar atau megahnya rumah sakit ini, kita lihat di penghujung tahun 2020. Dan progres pembangunan rumah sakit ini bisa dibilang 40% lah juga, sama seperti sirkuit Mandalika.